oi. Iya dong. Lo pikir gue bisa? Gue kan queen of oi oi. Iya terus lo pikir gue bisa gitu? Ya gimana sih? Jadi lo bisa tuh gak sih? Gue tuh gak bisa, tapi gue punya tim yang akan mengalahkan lo. Hey. Sama. Panggil tim lo. Tim lo dulu atau tim gue dulu? Tim lo. Jadi kita tanding oi oi nih? Iya. Yeah. Ya udah langsung aja kita tanding tips oi oi. Mana kalau pace aja? Pace Hathaway. Ada apa nih bro? Lu jadi juri bro. Oke. Okay. Kita lagi mau tanding tips oi oi. So. Dan kita panggil tim saya dulu ya. Oke. Okay. Okay. Ya, inilah dia tim saya. Silakan masuk. Okay. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke, silakan masuk. Nah. Halo. Ini Ibu Citra. Wah, ya. Ibu Citra, emang Ibu mau bikin apa? Mau bikin apa nih? Ayo. Yang pertama aku mau bikin baju anak yang udah kotor ya. Biasanya kan anak-anak ya. Terus namanya ini nanti, juga anak-anak. Ya. Nanti ini di sulap jadi bagus. Oke, saya kasih nilai 100. Pakai apa disulap jadi bagusnya? Nih. Kain flanel. Kain flanel dipotong. Huruf. Oh, dicetak dulu. Dicetak dulu. Dicetak. Terus digunting. Oh. Habis itu dilem. Oh, dilem di bajunya. Lem di bajunya. Pakai lem tembak. Lem tembak. Kalau dijahit boleh nggak, Bu? Abis ini dijahit. Oh, gitu. Oh, gitu. Sabar ya, kamu sabar. Dia lebih tahu daripada kamu. Saya kan juri, Pak. Dilem sama dijahit. Marita, oh, itu ada tempat jahitnya tuh di situ. Iya, di bawah. Iya, benar. Yuk, ya, kita jahit dia. Ya udah, itu kan tim kamu bantuin dong. Ayo, gimana sih? Marah, Anda mau dinilai atau tidak Anda? Mau sabar, saya soalnya saya terkesima dengan dia. Oh, gitu. Antingnya di luar. Sana gitu, ya? Tempat jahitnya di situ tuh. Yuk, okay. Jahit yuk. Yuk, jahit yuk. Masuk. Jauh apa Pak, nukak nih. Kita kan jahit sekaligus kelas ketok gitu. Oke. Wah, gila pentas atas. Udah jadi. Wow. Ini sangat luar biasa. Karena tadi baju putih jadi kuning. Gitu hebat di situ. Kan tadi bajunya kotor ya kan. Okay. Kita bagusin lagi. Bagus Pak, ini ya nama anaknya kebetulan namanya adalah Jeje. Bagus. Gak perlu beli baru. Pakaian yang lama kita manfaatkan menjadi sesuatu jadi lebih bagus lagi ya. Oke, gimana oi? Simple tapi pasti. Oke, fine untuk Bang Andre dengan Ibu Citranya menurut gue bagus juga. Itu bagus. Cuman gue juga punya ibu-ibu yang gak kalah keren banget. Panggil dong, ayo panggil. Ya. Jadi tolong dong, ini kan rame banget. Okay. Ini takutnya sempit. Oh ya udah, satu bisa. Ibu Citra boleh kembali dulu. Oke, gua akan keluar dari sini. Oke, okay. Lo di sini kan lembu. Saya akan panggil Ibu Sita. Ibu Sita. Ini jagoan. Silakan Ibu Sita. Oke, ini jagoan Hesti ya. Ini oi oi Tangerang. Oh, dari Tangerang Ibu. Iya. Ada yel-yelnya enggak, Bu? Ada. Tuh, acara ada ya? Oke, silakan yel-yelnya. Berdua saya. Oke, berdua langsung ya. Oke. 1, 2, 3. Komunitas DIY. Tangerang. Oi, Tangerang. Bapak punya yel-yel juga, Bapak? Nanti tim yang berikutnya. Oh, oke. Komunitas. Oke, Bimbo. Tips oi apa nih dari Ibu? Coba silakan. Ini mau bikin kaktus mini dari sabun mandi Batang. Kaktus mini. Itu caranya, ini sabun mandi Batang yang diparut. Kita haruskan. Terus ya. Terus ini ada tepung sagu. Oke. Tepung sagu. Terus ditambahin lem. Lem, oke. Lem putih ya. Oke, lem putih ya. Lem putih jadinya kayak gini ya. Iya, jadinya kayak gini. Adonannya. Kita tinggal bentuk menjadi. Bentuk jadi kaktus. Jadi kaktus. Pasang pakai tusuk gigi. Tusuk gigi, oke. Dimasukin batu-batu.
Betul. Okay. Jadi kita pakainya barang-barang yang udah nggak kepake. Ini pakai kayak tutup-tutup buat pewangi ruangan atau cat semprot. Ya, kita ambil tutupnya, ini jadi kayak potnya ya. Betul, betul. Okay. Hmm. Coba silakan dikerjain. Oh iya, kita buat dulu. Kita bikin dulu ya. Oke, okay, mantap. Bentar ya, kita bikin dulu ya, sabar ya. Mohon bersabar Bapak timnya, ya. Harapan Bapak tentang timnya bagaimana, Pak? Enggak punya harapan. Enggak mengharap menang nih, Pak? Enggak sih. Itu ngapain, Pak? Eh, kamu kado. Kacau nih. Ya, kita sambil ngambil, Pak. Aduh. Jadinya seperti ini. Juga. Karena ini dari sabun mandi, jadi kan harum, bisa jadi pewangi. Oh iya. Jadi ditaruh di kamar mandi tuh jadinya cantik gitu. Bagaimana? Tapi apa? Pasen. Gitu. Oke, ada tim yang lain mungkin? Satu lagi, gua akan panggil nih. Temen gua. Oke, panggil aja buruan. Silakan Ibu Citra. Oh bukan, ini Ibu Citri. Oh Ibu Citri. Ya silakan Ibu Citri. Sama, ini kayak Ibu Citra sama. Kembarannya. Kembarannya. Cuma kalau Ibu Citra kan nggak pakai gini ya. Bapak punya ini, yel-yel untung. Punya. Ini, oke silakan. 1, 2, 3, 4. Komunitas, komunitas, komunitas DIY Tangerang. Sama ya, tadi kayaknya mereka tuh temenan deh kayaknya. Beda. Anak Tangerang ya? Mau bikin apa ya? Mau bikin apa nih? Kalau tadi kan gak pakai tepuk tangan, kalau ini pakai tepuk tangan. Beda. Tangerang, Ibu Citri emang mau bikin apa ini? Jadi ini buat solusi ibu-ibu muda yang baru punya anak bayi, khususnya cewek kan. Kalau beli bando kan mahal mendingan bikin sendiri dari pita-pita yang ada di rumah. Oh iya. Kalau misalnya pitanya nggak ada di rumah gitu, harusnya beli. Beli. Oh, beli ya sih. Kalau nggak di rumah ya beli. Pita ini diukur, digunting 20 cm. Nah, habis itu kita lipat seperti ini, terus dijahit pakai jarum. Jadi seperti ini. Oh, jadi dari merah bisa jadi kuning ya? Itu ya. Terus kan harusnya dilem nih. Lemnya di bawah kayaknya. Oh, ya lemnya ada di bawah. Silakan. Oke. Lemnya di bawah ya. Oh ya. Coba bantuin ya. Bantuin Pak, bantuin Pak. Santai woi, santai ayo. Oke. Pokoknya cuma bikin pita doang, kenapa pakai jeduk-jeduk? Iya, makanya saya juga bingung nih. Oke. Jadi. Wow. Keren. Jadi ini bandok gitu ya. Bisa dipakai. Itu juga bisa buat dasi kayaknya. Coker-coker. Iya, buat dasi kan. Bisa pita, bisa coker tuh. Tuh. Wes. Wow. Keren. Wow, delicious. Gimana, oi? Simple tapi pasten. Mohon maaf, saya masih ada yang lebih keren lagi. Panggilin. Saya akan bikin tips oil Ibu Santina. Wah, ini lagi nih. Namanya Santina. Nanggung banget namanya Ibu Santina. Ibu Santi. Ini Ibu Santi apanya Ibu Sita? Adik kakak. Oh, adik kakak. Dari mana nih, Ibu? Dari... Ada tangan dulu. Ada. Coba yel-yel ya, coba. Coba yel-yel ya. Ibu siapa, Le? Ibu Santina. Manu banget. Wah, keren Ibu Santina. Ayo yel-yel ya. 1, 2, 3. Komunitas. Peserta dari Bapak juga sama. Beda-beda. Kalau ini ada gininya tadi. Oke. Tarik tepuk tangan. Beda-beda. Oke. Okay. Gimana? Ada yang tips OYO yang seru dari Ibu gimana? Mau bikin apa? Jam dari bekas kaleng biskuit. Wah, coba-coba. Jam dari bekas kaleng biskuit. Emang bisa? Bisa. Jadi jam apa? Jadi kaleng biskuitnya dicat dulu ya. Okay. Terus ini di apa? Ditempelin apa?
angka apa? Huruf kita ngeprint angka-angka Romawi. Angka-angka biasa juga bisa sih. Buat di jam. Terus ditempel. Mm-hmm. Pasang ini ada jarum jamnya. Oh, kita pasang yuk di sini yuk. Wah. Pasang. Oke, dipasang dong. Buruan aja. Cepetan. Waktu nih. Waktu nih. Aduh, waktu. Saya harus menilai. Soalnya saya harus ke kelurahan ada lomba. Coba dipasang. Udah selesai belum? Belum. Ayo. Saya udah selesai duluan nih. Itu punya kita. Gak bisa acting jadinya. Tuh, gampang banget. Cuman beli alat jamnya doang ya. Nah, jadi di sininya tinggal kita nyalain. Taruh kerupuk boleh, Mbak? Taruh kerupuk sambil dicemilin. Sambil dicemilin ya. Iya. Jadi ini kita cuma butuh ini ya doang ya. Iya. Enggak, tapi jadi lucu tuh. Yeah. Ini dia jam dinding dari kaleng biskuit. Kami mengundang kedua peserta, Ibu Citra dan juga Ibu Citri, boleh kesini. Ibu Citra dan Citri. Bu Sinta. Toilet. Yaudah yang ada aja dulu, Pak. Yang ada aja ya. Oke. Tentuinlah pemenangnya dah. Pemenangnya adalah kita akan menilai dari tepuk tangan teman-teman ya. Oke. Untuk Bu Sinta. Silakan. Ya, 5.500 orang lah. Oke. Untuk Bu Citri. Coba mana ya, 5.500 orang juga. Jadi pemenangnya adalah komunitas di Anggi. DIY Tangerang. Ini sama dia. Tim ini satu tim sebetulnya. Satu tim. Ya, kita aja yang sok-sok bisa. Itu terima kasih buat komunitas DIY. Luar biasa sekali info tips-tipsnya. Tipsnya bagus banget. Mudah-mudahan bisa dicontoh. Saya harus ke kelurahan dulu. Silakan. Mau jadi panitia lagi di sana lomba keong. Oke. Ya, kalau begitu terima kasih buat komunitas DIY ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kita. Iya. Terima kasih juga, kita mau pamit sekalian. Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 hanya di Net TV. Pagi-pagi, semangat!